pagi balik lagi bersama saya Antonio Sio pada pagi hari ini saya kembali berada di daerah proyek stasiun Kedundang untuk mengupdate perkembangan dari proyek pembangunan stasiun Kedundang kemungkinan besar daerah ini akan digeser relnya ke sebelah sisi kanan dari arah saya mengambil gambar dan bisa lihat di ujung sana relnya sudah dihilang dipotong untuk dibikin rel baru digeser ke arah kanan yang dimana minggu lalu relnya masih tersambung itu nah, bisa dilihat di depan ini bantalan rel sudah diganti ya yang di depan sana merupakan bantalan rel yang lama dan ini merupakan bantalan rel yang baru yang sekarang di depan saya ini adalah bantalan rel yang baru dan bisa dilihat ada wesel yang akan membawa dari stasiun jalur lurus ke jalur satu dari stasiun kedundang baru dan di sebelah kiri ini merupakan bantalan rel yang lama yang dicabut dari sebelah kanan yang akan diganti oleh bantalan rel ini nah, ini juga akan menyambung bantalan rel yang tadi mana akan ada wesel dari jalur 3 stasiun Kedundang menuju jalur 2 yang masih digarap seperti ini nampakannya dari wesel stasiun Kedundang baru di sisi timur stasiun Kedundang yang sekarang di depan saya merupakan bantalan rel lama dan bantalan rel baru dari stasiun Kedendang tampak masih belum tersambung antara bantalan rama dengan bantalan rel yang baru seperti ini yang barusan melintas di proyek stasiun Tundang adalah kereta api Progo dari Pasar Senen menuju tujuan akhir stasiun Lempuyangan nah, ini kembali saya review bisa dilihat bantalan relnya masih belum tersambung di ujung sini kita lihat yang di depan sana bisa dilihat bahwa ini juga masih belum tersambung ya dari Wesel yang ke jalur 3 menuju ke jalur 2 atau sebaliknya dan dari rel lurusnya menuju ke Wesel yang di depan sana masih belum tersambung semoga saja ini akan segera tersambung nah ini di timur jembatan stasiun ketundang kita lihat bahwa mulai di sini ya mulainya tidak tersambung di depan juga ada wesel mohon maaf agak cuacanya tidak begitu mendukung untuk ambil gambar selesai dari sini saja nah, seperti ini penampakannya depan sana untuk jalur sebelah kiri dari video ini itu jalur yang sudah di upgrade atau sudah digeser jalurnya beberapa minggu yang lalu sehingga saat ini cuma jalur sebelah Kiri ini yang dipakai sementara jalur sebelah kanan masih ditutup untuk proyek. Nah, seperti ini penampakan dari dekat jalan Wessel Stasiun Ketundang Baru. Okay, sekian reportase saya dari stasiun Ketundang baru pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.